Teruskan kepada hari ini kita akan belajar mengenai aplikasi Google Form. Google Form ianya boleh diakses dengan tiga cara. Pertama, melalui portal. Kedua, melalui Google Drive. Dan ketiga, melalui Google Form. Cara pertama, melalui portal digital KPM. Buka portal digital KPM. Okey, kalau untuk yang siapa yang tidak pernah menggunakan portal, dia akan minta untuk sign in. Macam ni saya dah biasa guna portal. Jadi dah siap sign in menggunakan ID MOE kita. Okey, ini adalah menu utama. Kita pilih menu guru. Kemudian kita pilih aplikasi. Okey, di sini adalah aplikasi-aplikasi yang cikgu-cikgu boleh guna selain daripada yang kita belajar hari ini. So hari ini kita nak belajar mengenai Google Form, jadi dia bawah platform Google. Okey. Seterusnya, cikgu-cikgu boleh pilih Google Drive. Dan dia akan buka satu tab yang baru, My Drive. Ataupun, okey, ini adalah untuk cara yang kedua sekali. Cara kedua, Google Drive. Dan butang New. Ada beberapa cara dalam Google Drive ni, tapi saya tunjuk satu cara. Bila kita klik butang tambah atau butang New ni, okey, dia akan keluar menu di sini. Kita pilih More dan pilih Google Forms. So kita akan dibawa ke paparan yang seterusnya, iaitu paparan Google Form yang kosong. Cara yang ketiga melalui forms.google.com. Kita type di bahagian address ni, forms.google.com. Tekan enter. Okay. Di sini paparan cikgu mungkin berbeza daripada saya sedikit. Cikgu-cikgu di sini mungkin masih kosong. So apa yang kita nak buat hari ini, kita nak belajar buat form daripada blank form. So masih paparan yang sama juga, form yang kosong. Baik. Terima kasih. Subscribe dan ikuti siri yang seterusnya.